Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Saya Pandu Dr. Andus Martio melalui channel YouTube Dr. Andus Martio. Ini berada di kantin Bubui. Jadi di kantin Bubui ini sedia apa ya? Beragam makanan yang di sini biasanya banyak karyawan ASN ataupun mungkin juga masyarakat umum yang membeli soto, ada sayur lodeh, ada sayur sop, ada kupat tahu, ada oseng jamur, kangkung, kemudian gorengan komplit, kemudian minumannya ada es teh, es jeruk, susu, susu jahe, kemudian ada aneka apalah, mungkin aneka apa ya, jus ya, yang kita lihat memang tidak jelas. Nah, tempat ini sebenarnya berdampingan dengan gedung FKUB Kabupaten Kulon Progo. Dan kita lihat ini memang bisa untuk parkir beberapa mobil dan termasuk di sini, ini tempatnya agak teduh. Nah, kita lihat suasananya di dalam, apa saja yang tersedia sehingga kita bisa mengetahui secara persis apa saja yang dijual. Kalau siang sekitar jam 11.30-12 ini sangat banyak yang beli, tetapi di apa ini kan sudah lewat ya jam 12 lebih, ini ada beberapa, ada mobil ini yang parkir, kemudian ada beberapa yang membeli di situ. Nah, kita lihat suasananya. Bapak dari bus ini di dalam ruangan, jadi kalau kita melihat keluar ini bisa langsung lihat kantor Pol PP atau tempat lain. Kemudian kalau di dalam ini kita bisa melihat apa saja yang tersedia di sini. Di tempat ini tampaknya yang disediakan cukup banyak. Jadi jenis makanan yang tersedia di sini. Mulai dari apa? Pisang goreng, ada sengek pun ada, kemudian makanan kecil, kemudian ada apa? Arm-arm ya. Ini kemudian ada gorengan, kemudian ada makanan kecil. Kita lihat, kelihatannya ini juga menyediakan mie godok juga, kemudian menyediakan makanan yang lain yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, ini beberapa jenis sayuran yang tersisa. Ini nasinya habis kok, Bu? Oh, urung mateng? Oh, wah ini baruan. Wah, ini makanannya, lauknya yang tersedia, oseng kacang, kemudian tahu tempe, ada ayam, kemudian apa sih sambal terong ya? Dilayani Mbak Tentrem. Ah, yang melayani Mbak Tentrem. Mbak Tentrem. Yang jual Mbak Dwi, Mbak Tentrem. Yang bikin ayam, Mbak Tentrem bikin ayam. Nah, ini infonya kan ada soto dan sebagainya. Ini mungkin saya ketinggalan ya tadi, makanya. Sudah ketinggalan. Tadi mungkin lebih lengkap. Nah, tapi ini Bapak Ibu sekalian, gorengan masih tersedia. Ini ada tahu susur, ada bakwan, ada mendoan. Nah, mungkin makanan lain juga tersedia. Ini yang khas tradisional. Ini mulai dari di sini juga ada, ngapain jauh-jauh? Roti kue. Kemudian ada juga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kita lihat nih, pupuk sermier juga tersedia. Dan ini kulo air es mawon ya, Mbak. Nggih. Wis kebacut manis ya, engko ndak tambah manis. Air es mawon, air es mentan. Nggih. Sekalian nah ini ketemu dengan teman Mas Sarif ya dari Sidomulyo. Aslinya dari Secang tapi Secangnya Sidomulyo. Ini berarti dekat Sawaken, oh kok Sawaken? Sawaken, masuk Sawaken. Nah, kita pernah ketemu ya. Nggih, ketemu di sana nggih. Nah, ini sekalian coba ini sotonya Mbak Dwi sama Mbak Tentrem. Kita coba si cantik ya. Oh alah. Nah, Bapak. Oh ya, nggih. Bentar ya. Nah, sono ana sing anu. Ana perlu nek di CV-ne tak malu tak promosi lewat YouTube, Pak. Oh, kula Bapak. Oh. Nah, oh, ya. Nah, ini tampilannya. Regane pira Bu iki, Bu?
Harganya berapa? Murah meriah, Pak. Berapa? Maksudnya kan tak umumkan bendongo dene kan sik Bu iki Pak. Sik iki. Niki napa sik? Ah niku kula mboten ngerti. Kula se cah cilik se bujang kula. Pira iki Mbak, Bu, Mbak Dwi? Sotonya berapa harganya? 8.000. Ah, maksudnya ben ngerti lho sing anu 8.000. Ya ta ono lotek, lotaknya berapa, Bu? Nggih. Lotek 11.000. Lotek 11.000 gado-gado. Gado-gado 12.000. Terus kupat tahu? Kupat tahu 8.000. Kupat 8.000. Yo, napa sape pira, Bu? Sape pira, Bu? Sop, ana satu, sape mboten? Eh. Nih, nek kalau minuman. Pakai itu. Oh, berapa itu? Lho, 8.000. Nek anune, Bu? Apa kemau minumane? Misalnya es teh berapa? Oh, 3.000. Oh, es teh 3.000. Terus es jeruk juga sama. Sama. Terus liane? Sama, Pak. Oh, kopi? Oh, napa niku? Oh, berapa itu? 5.000. Oh, 5.000. Ning ya memang regane larang ngono ya. Nggih. Nah, seperti itu. Kita lihat ini. Kita rasakan sensasinya 9.000 ya ditanggung warung. Tapi minum pas kebak yuk tengen. Kali porsi ini porsi jumbo. Bapak dan ibu sekalian, kita coba sotonya Mbak Tentrem sama siapa? Mbak Dwi. Rasanya seperti apa? Sangat ngewu, nggak ada 10.000 itu sangat ngece ASB SMP. Mbak sedap. Oh, sedengan murah meriah. Murah meriah tambah bakule ramah kan gitu. Enak lah, kalau mau cuci ini kan marah. Marah itu tidak enak ya. Ini mau lawuh tempe bumbu pun ada, peyek ada, kerupuk boleh. Ini kuah ayam wingi lho, Pak. Ayo nak rawingi ya, tapi ya nak seurep tak. Oh, layu. Ayam wingi wis. Nggih, Pak. Anak cuma utane pira, Mas? Anaknya tunggal, Pak. Es gede. SMK kelas kali. Wel. Anakku ya SMA siswa. Nggih, Pak. Telat le rabi. Dolone putih, Pak. Hmm? Dolone. Kali aku. Salam Rejo. Oh, iya salam. Ya, salam Rejo. Jadilan. Adilani ya memang dusun tertentu, Pak. Tidak seluruh. Tolong jenangan pendeki rupuk mawan. Di pendeki mawan, rasa di jujung loro mawan. Nah. Ini sampai ini. Pun, tak kari. Namanya soto murah meriah 9.000 tambah kerupuk 10.000 paling. Terus tambah minum 15.000 udah cukup. Top, enak. Bapak dan Ibu sekalian, ini warungnya Mbak Dwi di selatan Kesbangpol atau di samping gedung FKUB atau di depan kantor Pol PP, Satpol PP Kabupaten Kulon Progo. Ini untuk ukuran masyarakat umum dan juga pegawai negeri, karyawan atau mungkin juga apa ya, pedagang atau apa, ini saya kira harganya cukup murah dan rasanya juga
sudah standar kok. Enak lah, yang penting tempat ini bersih ya. Bersih, yang pelayannya yang guyang-guyu. Guyang-guyu, sampai sembak tentrem, marai ayem. Ini silakan mampir sini, ini buka mulai jam berapa tadi? 8? Oh, jam 7 sudah siap ya. Jadi sebelum kerja di kantor, jam kerja di kantor kan setengah 8 masuk, ini tempat ini sudah ready. Kalau belum sempat sarapan bisa mampir di sini. Menunya tadi banyak macamnya, mulai dari lotek, gado-gado, soto, ada sop, ada apa, rames, kemudian ada kupat tahu dan sebagainya. Di sini juga tersedia beragam makanan tradisional, mulai dari tempe bengok, kemudian ada remarem, kemudian ada gorengan dan sebagainya. Gorengannya full, lauknya juga full. Untuk nasi rames saya kira ada ikan, ada ayam, kemudian ada sayur apa, tempe, ada sayur apa tadi, terong, kemudian ada sayur yang lain. Silahkan mampir sini, ini rekomendasi ya, silahkan. Untuk yang uangnya mungkin pas-pasan, nah, tinggal 20.000, 15.000 bisa mampir sini. Karena soto hanya 9.000, jadi murah, murah meriah. Minumannya juga hanya 3.000. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.